Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak RW 33. Dan nanti deklarasi ini akan diikuti oleh seluruh anggota bahwa deklarasi gerakan peduli lindungi ini tidak. Dusun sedang bebas dari narkoba. Monggo kami tadi semalam kulolan kini tujuh tak sampai berapa mau syukur. Wonten masuk dalam Allah Taala kini kulolan kini tujuh. Seperti apa pak? Peningkatan keamanan itu akan dilakukan aja nanti. Kalau sudah terima kasih tuh. Mertanya kita berikuti pasti kalau kiai kalau ulama kalau teman-teman dari luar yang datang. Nah, jangan tadi monggo kulolan kini tujuh. Karena bapak-bapak ini juga berapa menjadi Pak di Malang itu ada kejadian pesta seks, kan wilayahnya sendiri menjaga wilayahnya sendiri. Seberapa parah peredaran narkoba di lingkungan masyarakat? Menurut data yang ada tadi sudah saya sampaikan di Polres Sleman, di wilayah Sleman ini terdapat 67 laporan polisi yang tertangani dengan jumlah tersangka 69 dan memang kategori paling banyak itu adalah sabu, tapi barang yang didapatkan itu bukan barang dari Sleman, itu banyak dari luar Sleman, terutama Klaten dan Magelang dan Semarang. Jadi memang banyak, hampir 60-70% itu memakai. Kalau dari Sleman sendiri Pak, berapa banyak Pak yang mendeklarasikan seperti ini Pak? Saya kira ini, tadi saya bilang tadi, ini mungkin jadi pionir ini. Ini pionir, pelopor, maka tadi saya sampaikan untuk sambutan, mudah-mudahan itu menggugah warga lain supaya istilahnya bisa membuat seperti ini, gitu loh. Dan saya nanti akan lapor Pak Kapolda, ini kan supaya mungkin juga memang beliau akan apresiasi dengan warga di sini gitu. Omongnya orang apa? Iya, rasa gitu. Karena itu ya,